warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat aplikasi game quiz atau dadu menggunakan MIT App Inventor. Nah, langkah pertama kita klik project, lalu klik import project. Kemudian kita masukkan file yang udah diunduh. Kita tunggu ya guys. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian kanan, cari background image, pilih yang background, lalu ok. Nah, kemudian tambahkan button ke screen 1, height dan widthnya kita ganti 10 pixel, 100 pixel. Teksnya kita hapus. Kita masuk ke sensor, pilih yang clock. Ya. Timer infertile-nya kita ganti 160. Lanjut ke block. Masuk ke prosedur, pilih yang to result. Prosedurnya kita ganti random. Lalu masuk ke teks, pilih yang join. Lalu ke teks lagi, pilih yang paling atas. Lalu dikasih nama jadi dadu. Lanjut ke map, pilih yang random integer from 100. Seratusnya kita ganti jadi 6. Klik tanda pengaturan di bagian join, kita tambahkan satu string di bawahnya. Lalu diberi nama, lalu duplikat yang dadu, ganti nama jadi titik png, .png. Kemudian kita masuk ke variabel, pilih yang paling atas, name-nya kita ganti angka. Lalu masuk ke map, pilih yang paling atas, lanjut ke screen, pilih yang initialize. Lalu masuk ke button 1, kita pilih yang set button 1 image to background tick jpg.
Nah, bagian backgroundnya kita buang. Kita ganti masuk ke prosedur, ganti jadi call random. Lanjut ke button 1. Kita pilih yang paling atas. Lalu masuk ke cloak. Pilih yang timer enable to. Set cloak timer enable to. Kemudian kita ke logic, pilih yang true. Lanjut ke cloak, pilih yang paling atas, lalu masuk ke variabel, pilih yang set to. Kita ganti global angka. Kemudian masuk ke math, pilih yang plus. Masuk lagi ke variabel, kita pilih yang z, tempel di depan, ganti global angka, lalu duplikat angka 1, tempel di bagian belakang. Kemudian kita masuk ke kontrol, pilih yang if then else, tempel di bawah set global angka. Lalu ke bagian math, pilih yang sama dengan, simpan di bagian if. Duplikat get global angka. Tempel di bagian depan, lalu duplikat angka 1 lagi dan ganti jadi 10. Kemudian duplikat yang set cloak timer enable, tempel di bagian then. True-nya kita ganti false. Duplikat lagi yang set global angka to, atau kita ambil ke variabel, pilih yang set, tempel di bagian set cloak timer enable, kita ganti global angka. Lalu kita masuk ke math, pilih yang paling atas. Kemudian kita masuk ke button 1. Pilih yang image to. Set image to. Seperti biasa, background-nya kita buang. Ganti call random. Kita duplikat saja. Kemudian tempel. Nah, setelah itu kita build di bagian atas, bagian ini. Kemudian klik Android APK. Nah, kita tunggu loadingnya sampai selesai.
Kita tunggu sampai 100% ya, guys. Nah, kemudian kita klik download APK Now. Nanti akan jadi seperti ini. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.